thank mm -hmm. you Oke okay guys, selamat malam untuk neti man dan neti woman sudah nonton Spiderman ke anda hari ini. Apakah mau gue spoilerin? Canda, canda. Oke okay, di video kali ini untuk di acara live kali ini uh, gue akan ngajarin gimana caranya untuk yang pertama manajemen tax dan assign ke tim pakai Trello ya pakai Trello terus yang kedua cara uh, mencari desain inspirasi di dribble dan yang ketiga cara mencari gambar dan memilih gambar yang bagus untuk item kita di unsplash yang kemudian nantinya kita buatin collections di unsplash tersebut ini fungsinya untuk kita sertain di dokumentasi kita nanti pas sudah kita jual di marketplace ntar saya lihat di Facebook dulu selamat malam buat yang gabung silahkan gabung jangan lupa dibagikan yang sudah saya nah ini kan Facebook lagi error nih nah kita rumpinya di channel saya aja oke langsung aja ya jadi sebelum memulai sebuah proyek presentasi atau item itu hal yang kalian lakukan adalah Brainstorming dulu atau uh, bukan brainstorming sih maksudnya man manajemen task-nya dulu. Jadi hal yang pertama saya lakukan adalah membuka Trello terus membuat board di sini kasus string lab presentation board. Dan yang kedua saya ada to do on progress quality control done dan uploaded di sini. Oke ini, ini ritual pertama yang saya lakukan sebelum saya ngapa-ngapain pasti saya kayak gini dulu. Dan di dalam Trilo ini saya sudah punya member satu yang itu adalah sepupu saya sendiri yang nantinya dia dia yang akan mengeksekusi. Jadi di sini saya sebagai otaknya saya cari konsep, contoh, inspirasi dan lain-lain. Terus nanti saya uh, asing ke dia supaya dia bisa mengerjakan uh, skets sketch dari saya. Jadi gitu. Ini yang di grup uh, udah pada nonton belum nih? Silakan dibagikan silahkan dilihat udah mulai keng oke yang pertama tentu saja kita harus menentukan nice nya ya di sini saya buka graphic river dulu saya ingin membuat sebuah presentasi template baru nah tapi saya masih bingung saya masih mind blow gitu tema apa yang akan saya angkat untuk membuat item selanjutnya. Nah, di sini sepertinya dan roman-romannya saya akan membuat presentasi template jenis uh, makanan seperti yang dibuat oleh akun kawan saya nih si Mas Dika Studio. Nah, karena makanan jadi gambar-gambarnya juga yang harus berbau makanan gitu. Dan itu simpel aja kalau kalian bingung-bingung apa bingung kontennya, kalian bisa lihat dari di apa ya? di GR tulis saja food kan kalian ingin membuat PowerPoint template nice nya food nah kalian lihat aja nih konten-kontennya di sini ada banyak ya teman-teman <coughs> kalian contek satu persatu bisa ini punya nih, Mas Vicky nih ada nah kalian kalian maksudnya bukan kalian contek sih kalian lihat aja ada apa aja nih kayak kalau contoh ada cover cover welcome ada about us ada break slides ada service ada apa ya ada uh, tim ada ada chefnya masakannya apa terus ada bonus chart region, dan lain-lain <tuh> nah gitu nah cuma di sini saya nggak akan ngikutin punya teman-teman karena saya punya pakem sendiri saya sudah buat di sini uh, sebuah master ya sebelum saya mengerjakan pasti saya buat masternya dulu. Di sini saya buat section-sectionnya yang pertama ada welcome slide about us, self service, team, digital portfolio, mock up, mock up device, creative slide ini random terserah kita mau bikin apa aja. Terusnya selanjutnya kontak dan selanjutnya ending slide ini berjumlah 36 slides total dengan waktu pengerjaan selama lima hari dari Senin sampai Jumat ini timeline saya full jadi satu hari itu saya beri 8 slide yang sudah saya rincikan. Nah ini karena saya sudah bikin masternya, jadi saya langsung aja bikin taksnya untuk nantinya akan dikerjakan oleh tim saya gitu. Jadi sini saya kasih nama Foodies karena tadi saya udah mikirin namanya Foodies Food and Beverage Presentation Templates. Kenapa presentation? Kenapa nggak PowerPoint? Karena presentation ini ada tiga, ada Google Slide, Keynote, sama PowerPoint. Gitu. Setelah saya bu saya buat sebuah suruh atau card atau list saya uh, tambahin checklist dari master slide simple yang ini mana ya simple 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 ini kali ya oke nah ini udah jadi nih ini adalah kopian dari sini dan tinggal saya copas saja uh, untuk taks taksnya supaya tim saya nanti tahu hari hari pertama harus mengerjakan apa hari kedua harus mengerjakan apa hari ketiga harus mengerjakan apa hari keempat hari kelima dan seterusnya di sini timelinenya dari hari senin sampai hari jumat sabtu minggu itu libur oke paham nah setelah ini ini jadi langsung aja dibikin misalkan kita masuk di hari satu ya hari senin hal yang pertama harus kita buat adalah welcome slide apa itu welcome slide welcome slide itu adalah cover jadi buat yang belum tahu ya Uh, ini ini namanya preview jadi yang dijual itu bukan gambar ininya bukan gambar jpeg ininya tapi dalamnya gitu tadi kan ada yang nanya di grup nih ini namanya preview ini ini cuma tampilan di webnya aja gitu nah yang kita buat sekarang yang harus kita cari sekarang inspirasi di dribblenya itu adalah welcome slide ending slide break slide contact about us about s1 us about s2 about s3 about s4 ya gitu ya sampai habis di sini saya akan uh, ajak kalian untuk mencari-cari inspirasi gimana cara caranya cari inspirasi desain di dribble sampun nonton oke nah cover slide itu yang ini nih ini cover slide jadi yang pertama ini namanya cover slide terus untuk ending slide ending slide itu yang bawah yang thank you sedangkan yang break slide apa itu break slide? Break slide itu adalah slide untuk berhenti sejenak. Biasanya kalau lagi presentasi kan berhenti capek ngopi dulu gitu. Nah, berhenti mungkin ini kali ini break slide. Nah, selanjutnya kontak. Kontak itu penting. Rata-rata teman-teman yang saya coaching itu pada bikin kontak semua karena butuh setiap orang tuh butuh kontak. Nggak mungkin dong di, di, akhir presentasi dia nggak nyertain kontak karena kan kalau ada yang mau nelpon dia atau chat dia gitu. Nah, contohnya ini get in touch get in touch aduh bukan yang ini jangan elemen aja elemen dan ini akun elemen saya jadi contohnya kontak itu yang ini dan sebenarnya gak usah dijelasin udah pada tahu sih Maya gimana gue jelasin lagi aja nah kontak itu yang ini yang ada teleponnya nih ini kontak tuh penting ketika nanti di full screen maka audiens yang melihat presentasi Uh, orang yang lagi presentasi gimana sih? misalnya audiens yang melihat itu bakal bisa dapat kontaknya gitu. oke, okay, setelah setelah kontak selesai, kita akan mencari about us. Apa sih itu about us? About us itu yang ini nih. Nih yang ini nih. About us itu yang ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nih yang ini about us. Di sini saya mau bikin dari, saya mau cari about us satu, about us dua, about us tiga, about us empat untuk di hari pertama. Nah karena ini saya mau nyari semuanya dan biar besok di hari se selanjutnya <coughs> uh, tim saya ngerjain jadi malam ini minimal saya harus punya tiga contoh 36 slide untuk sebagai referensi oke okay, paham ya jadi sekarang kita langsung aja buka dribble buka dribble, buka dribble oke okay, dribble udah, waduh di follow sama suhu tiba udah ada, kalian bingung mau ngapain ya kan? Kalian bingung, kalian blank. Ini gue mau cari apa gitu. gak usah bingung, enggak usah bingung. Cari yang harus kalian cari. Misalkan di sini saya mau cari welcome slide dulu nih. Nih, welcome slide satu nih ya. Mau cari yang ini. Ya, ya udah. Welcome slide itu kan cuma gambar halaman depan nih ya kan? Kita cari aja desain-desain layout yang berfungsi sebagai halaman depan, yang bisa berfungsi sebagai halaman depan. Misalkan apa ini? Ini ini bisa juga nih. Nih black or blue. Nih bisa juga nih jadi halaman depan nih. Tinggal ganti gambar, kasih teks kelar. Itu. Itu. Juga. Karena ini food, saya jadi mau cari uh, web header layout. Kata kuncinya simple layout. Layout web, web 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 header header image dan lain-lain. Sabar ini bukan di pembuatan ya, ini masih di reset di brainstorming. Semua orang tuh bisa buat, tapi belum tentu semua orang tuh bisa menciptakan karya yang unik dan bagus. Semua orang tuh bisa buat. Belajar sama saya aja langsung bisa buat. Kalau cuma tarik-tarik geser-geser gitu-gitu dong. Yang susah itu nyari idenya. Itu pak, yang saya terapin selama ini tuh susah banget. Oke, di sini saya akan cari sebuah cover slide dulu ya. Santai aja sambil nunggu saya kerja, sambil nunggu saya nyari kalian kerja-kerja dulu nggak apa, apa. Biasanya saya rada lama nyari artinya sih. Cover slides, cover slide itu biasanya isinya cuma kayak gini doang nih, Razer Edge Drone, nah, cuma gini doang biasanya sih. Saya kasih yang simple aja biar dia nanti nggak mumet kerjainnya. Ini boleh juga nih, Mad nih, boleh. Tapi kalian harus tentukan dulu mau style yang kayak gimana supaya nggak pusing nanti timnya gimana biasanya kalau udah ketemu polanya satu nih explore bisa juga nih yang ya jadi yang dimaksud cover slide itu ya halaman tampilan depannya ini bisa juga sih bisa juga suka suka aja suka suka aja jadi kalau saya biasanya full gambar ada teks dikit udah itu jadi cover reflection stories ini bisa juga nih bisa juga ini bisa juga sebagai about us nih ini bisa juga nih sebagai about us ini bisa juga sebagai abot as ada banyak yang bisa kita tiru tapi jangan dijiplak kalau dijiplak namanya plagiat oke belum saya belum nemu ya maaf ya ada lama ya saya belum nemu biasanya emang ramah nggak bisa langsung dapat kalau biasanya langsung dapat ya saya saya sediain dulu <tuh> namanya bukan mencari namanya udah nyediain kalau di sini nggak ketemu cari di Pinterest bisa Pinterest bisa di mana ya di creative market bisa ya kalau yang bete keluar aja nggak apa-apa om nyantai ini bisa juga nih jadiin cover cover slide terus ini nih bisa juga ini saya rada lama karena nggak bisa langsung cep cep dapat gitu nggak bisa emang nggak semudah itu Virgo nanti biar biar uh, karyawan saya tuh nggak puyeng maksudnya tim saya biar nggak puyeng gitu. Hider, nggak ada hider ya. Hider ini bagus juga sini El Capitan Half. Nah, ini bagus juga nih foodnya. Oh, atau nyari di Time Forest juga bisa di sini. Atau kita cari di Pinterest. Hmm web design nah ini bisa dijadiin about us nih bisa kita tiru nih jangan gua delete lah, kasihan ah ini bisa nih bisa jadiin cover nih simple dia ininya apa namanya konsepnya udah otomatis upload om kalau live udah pasti diupload jadi kalau sekarang mau keluar dulu ya nggak apa-apa nyantai dulu aja nontonnya nanti-nanti aja kemarin juga gitu, jadi yang bertahan nonton itu paling cuma dua orang, satu orang gitu, gak banyak. Turun style ini bagus nih, turun style Nah, ini kalau misalkan nanti saya bikin video tutorial premium, nggak lama kayak gini, biasanya saya udah nyiapin lah. Gak mungkin nyusahin orang ini karena emang masih brainstormnya aja brainstormnya itu kayak gini nyantai kayak gini di video saya sebelumnya malah tiga jam lebih lama makanya ntar tontonnya dicepetin aja karena untuk menemukan sebuah pola itu susah gak nah, semudah itu ini bagus nih oke saya nyari about AC dulu aja kalau gitu ini saya dapat satu nih Cover, uh, ini bagus nih. Turun, turun steel nih bagus nih. Turun steel nggak banyak, nggak banyak, nggak banyak kata-kata. Cuma gini doang, cuma gini doang. Terus teks, bawahnya teks, bagus nih. Ini dapat satu nih, dapat satu. Nah ini bagus juga nih. Ada dua teks di sini, satu sama satu, dua baris. Atasnya ada teks lagi, lagi musim yang kayak gitu. Oke, cari lagi header. Ambil ngopi, guys! ambil ngopi, Seperti pilar ya, temanku. Popular, ada mesin design. Wah, ini keren nih! Fashion scatter, scatter bagus. Ini juga bagus, wah, ini bagus. Kalau saya nyari full dribble nggak 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 pernah ke tempat-tempat lain. Ini juga bagus nih 182674. Ini juga bagus nih. Nah ini maksud, maksud maksud saya cover tuh yang kayak gini kayak gini. Ini cover. Nah ini bisa juga buat abotas nih. Simpannya dulu. Simpan ini dapat dua nih udah nih dua ya. Ini tiga. Ini bisa juga buat break slide nih. Break slide bisa juga 4 Ini bisa buat thank you bisa juga 5 Ada banyak ini nggak jelas ini bisa juga sih nih, bagus nih konsepnya teks 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 simpel dulu, simpel. seed realism, wah jelek nah. Oke okay, kalau misalkan itu udah ya yang tadi itu udah. Nih beach five nih bagus nih which five which five. Jadi cover itu nggak selalu tentang bentuk nggak selalu tentang bentuk gambar satu doang dikasih teksnya itu udah bisa jadi cover tuh udah bisa. Kayaknya nih yang ini nih which five sini sih kayaknya bagus sih ini kalau di -play aja ntar tulisannya. access Bagus nih beach beach five nih pastel escapes. Inilah kayaknya nih satu nih. Oke ini satu ya satu saya, saya kasih ke tim. Saya saya tulis di comment. Uh, welcome slides. Satu tadi mana lagi tadi. Nah ini untuk ini untuk break slide kayaknya sih. Untuk break slide ini untuk untuk kontak. Ini untuk ya ada-ada aja lah nggak apa-apa ini bagus nih siap dulu oke selanjutnya cari lagi jangan jerah slow aja slow kalau nyari about tuh paling enak soalnya tata letaknya udah udah ada nah ini nih bagus nih tumbuk-tumbuk tumbuk kasih teks Waduh, oh ini animasi ini bagus juga sih nih tuh ini juga lah dua terus lagi terus lagi female 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 lah ini udah ada gue yang ini capital growth ini bagus juga sih kayaknya capital growth for partnership. Wah, bukan kaleng-kaleng ini mah yang buat. Don't to a Science, nih, ini bagus juga, ini bagus juga. Ada banyak kita resortnya ini bagus juga. NASA, NASA, NASA. Enggak. Terus, mana lagi ya? Tenang aja di di dribble ini setiap setiap minggu atau setiap harinya itu update. Jadi kita nggak bakal kehabisan resource. Tenang aja slow, slow. Nanti aja. Nah, ini juga bagus nih kok konsepnya nih. Nih. Kasih ke tim dulu biar aja biar depu yang kerjainnya. Penting kita udah ngasih ininya, apa namanya? Udah ngasih contoh-contohnya dulu. Ini sankun ini bagus juga nih. Ini baru nyari covernya doang loh guys, baru nyari cover ya, baru nyari cover. Belum ke about dan lain-lain. Tadi -lain. udah dapat, ini ini udah ini udah ini nanti nah ini juga bagus nih buat cover nih ini boleh banget nih boleh banget buat cover kasih aja biar puyeng yang gitu gini aja nih biar enak soalnya pasti nanti saya saya filter dulu kan saya bagusin dulu jadi uh, quality checknya tuh di saya nggak bisa saya langsung upload ke Temp forest itu nggak bisa pasti saya kata atik dulu biar bagus nah, ini, bagus nih terus down to size ini juga bagus nih teksnya nih jadi dia satu dua terus ada teks ke teks ini hajar juga kasih lagi ada bener terus selanjutnya ini udah nggak pakai ya cari lagi jadi jangan cuma di situ-situ aja mana ya poli ini poli bagus sih ya, cuma gitu lagi yang kayak gini kayak gini jangan lah lu emang mau bikin ininya ilustrasinya kayak gini yang ribet-ribet kayak gini sebenarnya kalau ada ipad mau gue buat juga gambar mah simpel tinggal nyontoh doang tapi tapi nanti diedit edit juga sih contoh tapi bikin sendiri jangan nyontoh persis kenapa lagi ya ntar ini bagus nih buat apa buat about us nah ini nih bagus nih jadi kita tuh bikin alternatif jangan satu doang nggak satu doang setak di situ ntar beda kepalanya kalau dulu save bagus yuk tuh kan bagus tapi yang susah nyari nyari gambar ceweknya ini males banget harus beli beli dulu gratisan mana ada We make animation for brand. Ini juga bisa dijadiin cover nih. Ini juga bisa nih. Bisa juga nih jadiin cover. Oke, kayaknya itu aja sih. Cover kayaknya itu dulu deh. Nah ini nih, Pink Lolita. Ini bisa juga nih, Pink Lolita. Pink Lolita bisa juga. Nih, Pink Lolita. Pink Lolita bisa juga dijadiin patokan. Wah, dapat lagi nih combo nih. Dapat timnya juga nih satu dua tiga empat dapat contoh timnya sekalian hajar masukin sini oke okay. dari satu dapat dua abot ah, buat AC juga dapat satu lagi coba tunggu lagi oh udah paling yang yang gua tiru atasnya tengah sama ini sih nggak semuanya oke okay, udah ya. ya cukup sih udah cukup kalau buat ininya buat cover udah cukup hujan kebanyakan mabok Oke, udah kan? Nanti dia tinggal tinggal klik aja di sininya. Welcome slide udah ya. Tinggal nyari ending, ending slide. Ending slide biasanya nggak sama aja halnya dengan cover, cuma diganti kata-katanya doang. Misalkan turn, turn, still nih ya. Turn still. Turn still ini tinggal ganti thank you gitu dong, nggak apa-apa. Atau yang ini, ini buat break slide bagus nih, break terus slides. Bagus nih break slide. Tulis break slide kalau mau lihat proses saya yang sebenarnya kayak gini om nih jadi nggak langsung buat kayak gile buat nanti nih simpan dulu ini bagus juga sih ini simpan drag slide ini juga simpan drag slide nih ini saksi lo kalian ini nanti saya buat kayak gimana ya nanti aja lihat nanti aja lah tunggu aja lihat launching produknya jangan di delete jangan di delete jangan di delete bagus Oke, cari lagi buat break slide sama kon sama. ya nah, ini bagus nih. Nih. Terus, waduh saya udah berhenti ngudut Om, udah, udah lama. Wah, ini bagus banget nih buat about us nih. Teksnya nih. Terus. Nih, delnya nih miring-miring nih. Suka banget kok yang kayak gini. Simpen dulu, simpen dulu. Nah, ini bisa juga nih jadi break slide nih, masukin lagi kasih ke dia biar mabok. Ya. Jadi kita bisa mantau dari HP gitu loh nanti tim kita udah ngerjain apa aja ini aja dari rumah juga bisa mau sambil ngapain ngising ya nggak apa, apa bisa juga cari lagi cari lagi nah ini spring ini bagus nih bagus nih follow save eh save like dulu skin oke udah dapat banyak kumpulin terus kumpulin terus kumpulin terus jangan capek kumpulin ini saya saya ajarin cara nyarinya ya jangan cari yang kayak gini kayak gini nih nih jangan ada kayak gini ribet kalau tata letak teksnya doang nggak apa-apa winter snow collection boleh eh transform bagus nih wih keren jadi dia bulat tangannya transform kiri kanannya bisa kita contoh nih kiri kanan nih nih yang bisa gue contoh nih ada vision home about product contact teksnya nanti gue ganti yang sebelah sini gue ganti logo yang sebelah sini gue ganti kayak tulisan kayak gini nih yang sebelah sini gue ganti juga sebelah sini gue ganti juga yang sebelah ini sosmed tangannya gue giniin gue kasih lurus 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 kelar <laughs> yoi yang penting kita nggak inilah nggak di apa namanya ah cepat dah ya kan yang ini disimpan dulu dapat celestial wow ini bagus juga nih banyak cuy ternyata inspirasi bisa gue jadiin item-item yang lain juga nih <laughs> wah keren nih asli nih keren nih masukin juga break slides break slides and thank you sekalian biar dia mabuk tinggal milih habis ini gue tinggal tidur shape shape jelek biasa-biasa doang ntar gue sambil minum larutan ya kalau oh, sariawan. terus illusion jelek jelek wheel ini bagus nih kalau mau diikutin bulat terus ada teksnya ini nanti bisa ditonton ulang kok slow aja slow ini nggak ada musik karena emang nanti kena copyright apa mau saya dengerin saya nyanyi ya pak <laughs> kayak kemarin <laughs> ini juga bisa nih buat about as organik wah bagus nih konsepnya ambil aja ini juga bagus ambil aja nggak usah takut Ini, ambil aja kumpulin dulu pak lo jangan jangan langsung ke pembuatan pembuatan itu gampang kok nih gue kasih tahu gampangnya kayak gimana ya lo ambil kotak tinggal tarik lurus ke sini ambil kotak lagi ya kan terus kasih teks simponi in green kasih teks lorem ipsum dolor lo buat kotak kotak lo isi kelar ya kan kelar enak paling <laughs> dari gambar yang susah sama konsepnya biar gimana caranya nggak mirip sama yang contoh ini Nah itu dia. Itu nanti ada di video gua. Tenang aja. <gulau> Cuma nggak tahu kapan bikinnya. kalau lagi ngegas item. Ini kan, ini sebenarnya kan lagi ngegas item juga. Jadi gua ngas ngasin. Nah, gimana sih bahasa Inggrisnya? Gua men men memberikan tugas ini kepada tim gua biar dikerjain. Jadi gitu. Ya gitu intinya. Oke, udah ya untuk uh, untuk Break slide, thank you, dan lain-lain udah. Kasihan beledak ntar kontaknya Welcome slide udah, break slide, dan thank you udah nih. Break slide udah, ending slide udah. Tinggal cari kontak. Nah, kontak ini yang lumayan lumayan membuat puyeng kepala. Kontak. Soalnya nggak semua orang bikin kontak gitu. Kalau ini kan buat as. Oke, ini jangan ditutup, nih jangan ditutup, jangan ditutup ya. cari yang baru aja. Oke, okay, kita tulis di sini kontak layout. Simple as that. Oke, okay, jepret. Jadi, nah, apa sih yang dimaksud dengan kontak slides? Jadi, kontak slides itu contohnya apa apa ya? Nih. Kayak item gue yang ini nih. Wah, di sini lama cuy keluarnya. Eh, uh, kayak item gue yang ini. ini yang ini ini Windows 10 kalau gua buka di Open lemot ya jadi buka lihat Paint aja Paint namanya wonder, Wonderful Paint for us nah kontak itu ini nih nih jadi ada formasi, ada informasi buat location or email phone minimal minimal tiga itu intinya buat lihat kontak aja lah paham kan ya oke okay. contoh lainnya ada lagi contoh lainnya slow contoh lainnya itu buka res buka res buka buka nah ini semua ada di mana namanya extra sel gua monggo kalau ada yang mau beli <laughs> yo iya harus promo nih ini contohnya nih jadi ada contoh biasanya sih isinya cuma kontak telepon email website sama sosial media dan gitu gitulah ini ini kontak ini pun bisa kita jadiin layout yang lain kayak brosur atau apapun bisa kalian buat gitu loh tenang ppt ini can max everything jadi slow aja udah ya nah sekarang gue lanjutin lagi gue cari layout kontak nah cari layout kontak untuk mencari layout kontak ini biasanya harus gua cari yang nggak ada formnya kan bukan web tapi kalau mau ada web gak apa-apa kontak -apa. mana kontak nih kontak nih ini bisa juga nih Oke kita tulis ya kontak. Kontak. Contohnya satu ini. Nah ini, ini perfect banget kalau buat ditiru, perfect banget. Gimana cara nirunya? Kalian pindahin gambar ini ke kanan, terus teks ini ke kiri, terus yang atas ini kalian hapus, menu atasnya kalian hapus. Dan formnya ini kalian hapus, kalian ganti gambar. Oke selesai. Nggak ada, ada yang bisa, nggak ada hal yang nggak bisa saya edit gitu. Dan itu pasti beda hasilnya. Karena gambarnya nanti bakal saya ganti, tulisannya bakal saya ganti, teksnya juga, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini masuk kandidat di kontak. Oke. Okay. Dan ingat jangan cari satu doang, harus cari yang banyak. Iya, nanti kemebul, sih Kalau orang Jawa bilang cepat, aduh, belum lupa di-follow. Biasanya saya follow biar timeline saya itu berwarna aduh lupa gua, santan-santan di like di follow dulu, ya elah hilang, hilang cok mana cok, mana bapak tadi ya, aduh hilang, aduh mana cok yang tadi, kok hilang, oh iya kan udah di save di sini kopla, nah. ah nggak bisa di nggak bisa di edit nggak bisa diedit langsung di... oh bisa 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 diedit nah sip nah ini nih saya follow dulu oke saya lihat portfolio nya kali aja ada inspirasinya atau lagi kan lumayan Biasanya kayak gitu saya nyarinya ini bagus juga nih buat cover lalu selain selain kayak gini yang lagi ramai ini bagus juga nih buat konten-konten ini bagus juga buat cover wah banyak cuy ternyata cuy yang bisa kita garap Terus kenapa kalian masih malas untuk menggarap hal itu? Oke, udah ya kontak tadi udah dapat satu. Sekarang kita cari alternatif kontak layout. Kita cari alternatif kontaknya. Enggak mesti sih, tergantung suka-suka aja. Kalau aku mah 36. Karena kalau dikit, wah review tuh mikir-mikir, ah dikit nggak mau, wah reject aja. Logika aja gitu, main logika aja. Terus mana lagi yang bisa kita contoh ya? Kita cari. Kalau bisa sih ya harus 36 terus terus minimal lo minimal. 30 bagus, tapi ya kalau menurut saya masih kurang. Kalau saya sih 36. 36 itu udah paling dikit loh. 36 itu. Bahkan ada yang lebih dikit lagi 20, cuma ya gitu salesnya nggak nggak bagus lah salesnya. Nah, kalau kontak layar tuh udah habis, nggak ada contoh lagi, kalian ganti keywordnya. Misalkan UI kontak nih, UI kontak eh bentar ya kayaknya nggak ada deh wah ini bagus juga nih Rotterdam Rotterdam ini apa nih gue suka yang unik-unik itu soalnya jangan yang biasa-biasa aja ngapain ini kontak as nih bagus juga sih ini ini apa sih ini coba lihat ini bagus juga simpan dulu Rotterdam blablabla, blablabla distrik blablabla bagus masukin terus ini oke yang ini gimana nih? wah oh, ini doang nggak sip terus ini nih, ini bisa juga dijadiin kontak layout tinggal dikopas aja, ini juga bisa wah banyak cuy ternyata yang bisa kalian garap kompor gue mah <laughs> ini bagus nih bagus juga nih buat additional apa ya break slide lah aku masukin lagi masukin lagi break slide mana break slide nih biar ya, dia yang nyari contoh yang mana yang bagus biasanya sambil jalan ketemu ketemu terus nah ini bagus juga nih kontak nih masukin lagi kontak masih kontak tadi anjir ini oke okay. untuk pembuatannya gampang simpel aja tinggal kita pilih contoh yang mana yang mau kita buat terus kita edit nggak usah pusing bakal di komplain sama orangnya, kalau mau komplain, komplain aja kalau kita hapus, buat lagi kelar, tapi kalau bisa ya bedain desainnya gitu dar, lihat kontaknya gimana, oh gini Tuh. oke, mungkin untuk kontak, itu aja sih soalnya, cuma satu sih kontaknya, gak kebanyak kontaknya cuma satu oke, terus lanjut ke kontaknya tiga ini aja, kontaknya kontaknya ini ini sama ini Nih, ini yang pasti dipakai gue yang ini pasti ini satu ya. Yang ini paling alternatif. Yang ini juga paling dipakai gambarnya doang yang diganti. Paling dipakai ya ini doang nih. cuma ada alternatif ya buat inspirasi tambah-tambahan lah itu. Kontak udah kelar, lanjut ke bagian uh, about us as. Tim, tim dulu yang enak tim dulu tim dulu ya. Tim dulu sampai 4. Tim tadi kita udah dapat satu sih. Mana tadi ya? Tim tadi udah dapat satu cuy di bagian cover nih daily goting nih di sini ada tim tadi gua lihat nih tim nih ini gua udah dapat satu nih nggak usah nyari lagi tinggal taruh aja di sini tim tulis tim nah ada tinggal cari lagi yang lain timnya mau kayak gimana nah untuk tim layout itu tim itu udah hal yang paling enak dalam layout desain lah soalnya cuma kotak-kotak doang tim layout Oke, okay. nah di sini nanti ada ada list list tim gitu. Nah kayak gini, kayak gini. Ini bagus nih, Peter Peter Delora nih. Nah ini juga bagus. Jadi ada tim list, ada tim yang single, single, single apa ya, single, single gitu. Nih. Masukin masukin aja, minimal empat lah. Kan di sininya empat nih. Kalau sini satu ya cari contohnya satu, sini nya empat ya empat gitu. Jadi kita cari empat contoh buat dia. Sini juga ini juga bisa nih. Charlie Winston ini bisa juga nih. Ini Charlie Winston. Oke ini masukin juga ya, masukin juga. Tapi kalau bisa lebihin, jangan empat. Ini bagus. ini udah tadi. Ini nanti lah, ini pasti kepake Terus apalagi ini 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 bagus nih pasti kepake nih nih yang ini nih masukin aja sini cerot setelah ini tim nggak akan pusing maksudnya tim itu uh, orang yang ngerjain tuh nggak bakal pusing gitu loh karena kita udah nyari contoh-contohnya jadi dia tinggal bikin kayak yang dicontoh aja gitu itu hal yang pertama biasanya saya lakuin sebelum ngerjain yang lain-lain jadi jangan asal langsung kerjain kerjain aja itu Mana ya? Ini saya udah secepat kilat tuh nyarinya. Eh oh, mana lagi? Bentar. Kayaknya sih udah habis. Ini enggak. Ini, ini bisa juga nih. Ini, ini, ini contoh saya yang kemarin sih kan ini. Contoh tim saya yang kemarin. ini contoh tim saya yang kemarin ambil aja. Oke. Ini udah. Lanjut. Oh, udah habis. Kalau udah habis ganti keywordnya. Ganti jadi list. List layout. Oke. Wah banyak tuh yang mungkin bagus Banyak banyak kak is layout people meet or team meet our team nah tuh kan ketemu jadi intinya di keyword aja nyarinya nih ini bagus juga nih ambil di terus ini cara bedainnya gimana gambar yang gede kamu pindah ke kanan gambar yang kecil kamu pindah ke kiri ini kamu pindah ke kanan ini kamu geser ke kiri gambarnya ganti ini teksnya pindah ke atas terus teks yang gambar yang ini dijadiin tiga ini kan empat jadi tiga di dikasih nama kelar simple banget yang susah ya nyarinya yang susah ya udah nih ini yang paling gue pakai nih pasti nih keren nih mana lagi ya meet the team meet our team Nih bagus juga nih, ambil lagi sampai mabok. Follow, like, respect, respect. Oke, okay. terus terakhir lah. Karena ada 4 si timnya tuh, Wah, ke empat mak enam cuk, satu lagi 8, Jadi al uh, alternatifnya ada dua dua alternatif desainnya. Mid all team kan udah ada, udah habis diganti lagi mid uh, mid gitu aja, mid layer semit lah oke okay. uh, lagi pupil layout udah nggak kira-kira nggak ada wah ini nih ada nih <tuh> ini ada lagi ada lagi terus cari lagi mana ya ini jelek nggak 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 banget Oke, okay, nggak ada. Kalau nggak ada, caranya gini. Kalian buka Time Forest. Terus kalian buka WordPress. WordPress itu CMS. Nah, terus masuk ke Creative atau Corporate. Bebas sih, Corporate aja. Padahal ini kita kan temanya food. Food sebenarnya simple. Gambarnya sih yang kita ganti food. Kan intinya kan company-company profile juga, ya kan? Nah, nanti ini kan food. Timnya ini kita ganti jadi jadi chef atau jadi... Apa ya? Bisnis bisnis staff dan lain-lain lah gitu nah kalau kalian udah stuck kalian cari aja di ininya di apa namanya di apa e, WordPress ini WordPress biasanya kan ada timnya gitu kalau yang company company profile itu udah ada timnya gitu ntar ya sabar coba, coba cari yang ini ada nggak ini juga oke dua aja cukup Bila udah udah cukup sih ini juga udah bisa ini juga bisa sih dijadiin tim nih masukin aja udah pas kan? Udah. Oke, okay, udah kelar. Udah, 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 Slow, slow. Nah, nih. Oke, okay, saya buka dulu. Ini nggak tahu udah tinggal nggak. Saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Dulu mantan coding. Makanya ngerti. Kalau di WordPress ini ada section-section kayak gitunya. Oke. Okay, remove frame. Biar full buat yang nggak betah bisa keluar dulu nanti bisa ditonton ulang di luar jam ini sini saya nggak ngajarin dari awal bikin loh buat apa itu nanti aja di video supaya kalian tuh nanti beli <gifat> nggak 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 orang waktu itu saya buatin gratisan juga ada kok capek woi nanti aja bikinnya kita lagi ngegas item kalau saya orangnya seneng berbagi kok santai aja Nah, nah ini bisa juga nih dijadiin section nih dari dari yang kayak gini kayak gini nih. Service bisa nih, service bisa nih. Jadi jadiin panutan lah. Nah, pressing table juga, nanti kita kan ada pressing table gitu. Biasanya gua ada pressing table, sih, bisa juga. Jadi kontak bisa juga. Timnya mana ya nih, or tim nih. Nah, ini nih yang gua maksud. Wah, tapi kayak gini, cuy, bentuknya suwe ini testimonial bisa juga ditiru jadi sebenarnya layout itu ya layout gitu sebenarnya kalian tuh udah bisa intinya cuma pencari-pencarian yang kayak ini kayak gini aja paling yang nggak ngerti oke tim udah ya tim udah kita cita checklist sekarang kita masuk ke service apa itu service service itu misalnya kayak gini nih Maria. oke kita cari lagi service servis itu ya, servis, servis-servis kita yang kita kasih ke klien tuh apa aja gitu. Contohnya airfish, eh, services service layout kurang, kurang layout kalau ada yang mau nanya, silahkan nanya, gak apa -apa. Nah ini bisa nah ini tim nih, nih tim nih, ini bisa juga ini bisa juga terus apa lagi ya udah nggak kuat mata udah nggak bisa melek pada seru nih <laughs> iya kalau nggak kuat besok aja om saya mau tidur pagi nah ini nih ini bisa juga dijadiin team layout saya masukkan dulu bisa juga dijadikan service layout bisa juga nih karena cuma ganti gambar doang dikasih teks udah kelar service layout ya kan kalau gitu saya buatin aja service layout satu kan service itu ada empat kita nyarinya jangan empat nih jangan empat carinya tuh 8 jadi satu section tuh ada dua alternatif tuh ini bisa juga dijadiin service nih tiga tadi kan empat ya tuh ini tiga 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 grid bisa juga ambil ambil aja slow, tinggal edit edit sesimpel itu kok enggak juga <laughs> Nggak, kalau saya yang bikin bakal rumit jadinya Nggak bakal kayak gitu, nggak bakal mirip Bennett pasti kalau nggak reject, eh Bennett pasti reject Maaf nih lagi, Pileks Ah bagus nih, bagus nih jadi intim nih, masukin aja nih masukin. Nah kalinya paling nanti di atas ini dikasih bulat 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 tiga nya diganti judul di lagi paling bulat di sini nih bulatnya bulat. Jadi angka satu nol satu nol dua ini jadi angka bulat nih bulat 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 gitu. nah Kalinya. Cari lagi jangan menyerah jangan menyerah. Bisa juga icons bisa juga icons. juga icons Oke, kalau ada yang mau ditanyakan yang di grup masih bingung silahkan bertanya, nggak apa sambil nungguin saya nyari. Saya bakal jawab semua keluhan-keluhan Anda, termasuk jodoh, rimbon, weton, dan lain sebagainya. Apalagi ya, layout. Uh, service layout, our service. <coughs> nah, ini dia nih, dapat ini juga. <coughs> monggo kalau dimulainya, wah dikit, cuy, cuma dikit. Hmm, service nih, ini bisa juga di, di contoh nih, bisa juga di contoh masukin aja tuh. Terus yang ini bisa juga dicontoh masukin aja. Service itu ya ini jasa-jasa yang kita tawarkan. Tuh. Ini jangan dulu jadi ya, hapus. Bagus cuy, ini juga jangan. Ini hapus aja. Ini jangan dihapus, ini jangan dihapus, jangan dihapus. Ini tadi udah masih belum ya header Z03. Z03. Oh, udah, 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 udah. udah negatif. ini udah juga ini udah ini udah ini udah ini magazine light belum kayaknya belum 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 oke okay. cari lagi kalau nggak marem cari di terus <coughs> oke okay, service service sebenarnya udah cukup satu dua tiga empat lima empat itu udah cukup ini lumayan cepat kita presentasi presentasinya yang kemarin lama oh tiga jam enggak enggak ketakar katalog oh katalog boleh katalog mungkin pakai kata kunci katalog coba ya katalog tuh kan nongol katalog Mana lagi, mana lagi, mana lagi. Set, wah keren nih. Set, wah boleh nih. Masukin lagi servis. Masukin lagi servis. Set, hapus. lagi. Kalau bisa yang beda dari yang lain. Uh, bagus nih. Kata letaknya. Padahal simple lebih bagus ya, nggak tahu kenapa. Ini bagus juga. Ini buat yang font cocok nih kayak gini. Wah ini bagus juga nih. Wah ini bagus nih, sip. Gue suka penataan teksnya aja, bukan bentuknya. Kayak M, Martin, Market dan lain-lain nih. Ini masuk juga di listing. Oke. Okay. Ini juga masuk. Karena dia bentuknya bisa gambar, teks, gambar, teks gitu juga. Kan yang icon tadi udah dicari, terus yang gambar dicari, nggak apa-apa om Genta, ketinggalan nanti bisa nonton lagi kok. Ada siaran ulangnya. Udah kayak nonton tinju udah ada siaran ulang. Nonton di TV One om, kita menang 2 0 Nah ini bisa dijadiin ini ini apa namanya? kayak random slides gitu bisa dijadiin random slides ini ini jangan dihapus cuy gila loh dihapus harta karun cuy inspirasi nyarinya susah <laughs> waduh ada orang tasik jauh-jauh mang mang salam mang jangan lupa main ini overwatch ya <laughs> ini nggak bisa bisa aja jadiin portofolio nih bagus nih simpan simpan aja dulu mana lagi ya mana lagi ya mana lagi ya mana lagi ya sebenarnya gampang sih bikin powerpoint itu yang bikin nggak gampang itu nyari inspirasi satu udah jelas bikin supaya bagus tipografi yang jelas parah kalau tipografinya jelek semuanya jelek di situ aja intinya kalau tipografi bagus, gambarnya jelek, masih bisa ketolong karena yang dibaca itu pasti teksnya bukan gambarnya. Beda kalau banner yang dibaca pasti gambarnya. Intinya di tipografi, jadi banyak-banyak belajar tipografi gitu, kayak line height, baik kayak letter space, terus banyaklah yang bisa kalian pelajari. Wah dari tadi saya nemu harta karun banyak nih di sini nih. Bisa saya garap buat item selanjutnya juga. Kenapa saya suka sama presentasi? Kenapa saya nggak belajar font? Ya, saya pengen bener belajar font, pengen banget. cuma ya, saya masih nggak fasih gitu, bikin-bikin font, orang tulisannya saya jelek, paling saya niru gitu. Nah, kalau layout, saya udah lama, di layout udah dari 2010, saya di layout. Dia udah paham pahamlah, diapain, diapainnya, sebuah layout ini. Bagus nih, random set oke okay nih, kayaknya. So, yang di-letu dulu, jangan di harta karun yang paling jengkel itu belum di save udah ke close aduh itu tuh terus mati lampu wah nyari lagi harta karunnya kan males beta airnya nggak jadi nggak jadi bikin main game akhirnya apalagi yang not responding waduh parah dah coba kan keunggulannya kalau di browser ini kan kerekam sama chrome bisa kita buka wah ini boleh nih ya siapa sih nih ya, temanku jangan-jangan ini nautical temenku temanku kayaknya nih nggak tahu nggak dikenal boleh sih tapi kayaknya buat inspirasi gampang mau jadi sultan om banyakin font yang bagus bikinnya terus sampai ke elemen simple itu ya proses simple itu udah ternak akun banyak om kalau untuk fontnya yang dipakai di template font Google ya mas, iya, nggak nggak boleh selain di fonts.google.com. Kenapa? Karena kalau di Google Slides, ya, kalau di Google Slides nih, contohnya yang ini ya, nggak akan kebaca font alternatifnya. Jadi dia hanya membaca font yang ada di google.com gitu, om nih misalkan kalian pakai font dari website lain katakanlah dafont nah di dafont ini nggak akan masuk ke sini nih kalian nggak bisa nambahin font custom jadi kalian hanya bisa pakai yang ada di sini aja nih makanya saya saranin pakai yang ada di sini aja kayak kayak roboto verdana eh verdana enggak Plato, Laura, Montserrat, Open Sun, Oswald, Nunito, dan lain-lain. Kalau emang kalian mau apa ya, kalau kalian mau custom font sendiri ya kan itu kalian jangan bikin Google slide nya gitu bikin keynote sama PowerPoint aja yang dijual nggak apa-apa nggak usah ngejual Google Slide nggak apa-apa daripada kalian dikomplain kok fontnya nggak sama sama yang digambar ayo ya kan kayak kaset PS1 tuh kaset PS1 kan gitu gambarnya PS2 giliran dimainin Nintendo Oke jadi gitu ya paham ya pakai yang di sini aja nih pakai yang ada di Google font aja itu mang paham ya bisa mana tadi tadi kita sampai di service oke udah cukup banyak service udah cukup banyak oke nggak ada yang perlu kita cari lagi ya untuk service sekarang kita lanjut ke bagian tapi kayaknya masih masih bisa dikulik-kulik lagi sih service ini kok saya masih penasaran ya Gatel orangnya saya kalau nggak ngulik sampai habis. Kalau import font Google-nya ke PowerPoint gimana? Import font Google. Import font Google ke PowerPoint. Setahu saya kan. Ya download aja. Font dari Google-nya di download. Setelah di download. Install aja di Windows. Nih taruh di sini. Di C, Windows, Font. Tinggal download terus tarik aja ke sini. Nanti di, di PowerPoint-nya kan udah ke install. Simple. Simple sekali kisah anak. Anda harus banyak-banyak nongkrong sama saya pemuda. Jangan nongkrong di warteg. Sebenarnya banyak banyak di dunia ini yang ngadain workshop-workshop dan kursus-kursus desain grafis. Nah, yang mereka ajarin itu teknisnya, cara menggunakan Adobe Illustrator, cara menggunakan Corel Draw, cara membuat sebuah logo ya kan? Cara membuat sebuah ini. Nah, sedangkan uh, yang di yang dibuat itu, mereka udah udah ada contohnya gitu loh udah mikir gitu loh. Jadi saya akan buat ini saya akan videokan. Misalkan kalian membuat membuat desain tampilan apa ya? jam ya kan. Jamnya udah kalian cari tuh di Google ya kan. Terus kalian tinggal buat, kalian rekam, kalian bikin tutorialnya. Nah, kalau saya nggak gitu. Saya di sini menekankan gimana caranya kalian mencari inspirasi, kalian mengolah inspirasi tersebut, kalian tahu ini tuh bakal digimanain gitu loh. Jadi jadi, apa ya? Nanti kalian tuh bakal berkembang. Kalau misalkan kalian eh, nonton yang hal-hal teknis kayak gitu, semua orang tuh bisa, semua orang tuh bisa nonton. Nah, jadi gini, jadi semua itu udah ada segmentasi pasar masing-masing. Kalian tuh mau cari apa di YouTube? Itu harus cari sesuai. Kalian inginkan dulu orang mau, kalian tuh mau cari tutorial. Kalian mau bikin template bagus. Nah, kalian jangan cari Corel Draw atau kalian cari tutorial Illustrator gitu itu namanya ke teknis kalian cara make cara make ya cara make bukan cara membuat desain supaya bagus gitu jadi cara ngolahnya itu yang yang nanti akan saya masukkan di video premium saya gitu loh cara ngolahnya contohnya seperti apa nih ya saya kasih contoh simpel banget nih yang mana ya terserah kalian mau yang mana yang saya contohin ini nih ini ya nih jangan ini ini inspirasi kalian mau apain gitu loh kalian mau apain supaya jadi sebuah layout baru gitu simple kalau saya pertama hal yang saya lakukan saya membuat kanvas baru saya cari gambar yang beda dari yang ini saya buat mungkin kalau ini lebar saya buat kecil gitu saya buat setengahnya saya buat setengahnya susah jelasinnya pakai paint aja coy nih gini ya nih biar marep nah kan harapan uh, jadi harapan saya itu simpel nih mungkin saya buat gambarnya dulu ya saya buat gambarnya dulu terus ini baru saya buat saya buat teksnya nih tapi nggak di atas teksnya paling di bawah bawah sini nih bawah sini terus ini ya ininya nih diambil taruh di bawahnya sini atau eh ya, taruh di bawahnya sini ini, ini maaf mohon maaf nih karena backgroundnya backgroundnya apa ya backgroundnya putih jadi kelihatannya nggak ini bagus nah terus tujuhnya ini saya ganti mungkin taruh di sini itu di mana gitu taruh di sini lah misalkan nah tinggal saya tambahin lagi sebuah teks baru di sini nih buat teks baru di sini dan saya tambahin embel-embel lagi yang kayak bulat-bulatan ini mungkin itu di sini tuh udah beda kan beda <laughs> jadi kalau nyari di YouTube itu yang harus sesuai sama ekspektasi kalian jangan yang asal-asal kalau kalian mau belajar Corel draw jangan cari cara membuat chat cara cara memakan ini sate harus yang harus yang segmented susah sih jelasinnya ribet harus ketemu harus datang bentar saya bacain komen dulu kalau uh, maaf om oot oh, kalau bikin keynote harus punya mac ya betul harus punya mac os dan saya pun belum punya mac kenapa saya bisa bikin keynote nah kebetulan teman saya ada yang punya laptop mac jadi saya kong kali kong aja sama dia. oi cuy ini konvertin template gua nih, gua kasih duit sekian gitu. Kita ngehargain temen, jangan. tapi ya, sekarang bayangin gini, kalau kalau kamu ngasih 100 biji powerpoint ke dia, terus kamu gratisin, perasaan perasaan dia tuh gimana? Kalau kalau kita jadi dia, kita juga bakal gimana gitu kan? Nah makanya tuh, eh uh, ya ada harus punya Mac minimal iPad lah, iPad minimal. iPad itu tuh udah paling udah paling standar banget, udah paling ah gitulah, paling enak ya pakai Mac gitu kalau kalian belum punya Mac kalian gak usah jualan keynote kalau emang belum punya temen yang punya Mac jadi ya jualannya Google Slide sama PowerPoint aja nggak apa-apa nggak ada yang salah di dunia ini buat untuk mencari duit bahkan jika kalian jualan PowerPoint doang tapi desainnya bagus itu salesnya juga bisa lumayan kok contohnya kayak suhu-suhu di Facebook ya kayak Om Dika gitu kan itu kan dia jualannya cuma keynote sama powerpoint aja karena kan fontnya nggak ada di Google Slide gitu. Saya waktu itu sempat ngobrol juga sama beliau. Tuh, mang kalau bikin print tablet itu udah langsung bisa di print sama Boyer. Iya Om, harus harus bisa di print sama buyernya. Jadi ready to print kalau bisa. Kalau belum bisa, ya minimal ready to editable lah gitu setahu aku sepengalaman aku sih orang beli beli template nya dia dulu, langsung di print gitu jadi dia nggak usah nggak usah mikirin apa ya nggak usah mikirin kata katanya apa apanya gitu tinggal ngedit nama perusahaan dan lain-lainnya jadi gitu oke udah ya udah paham ya lanjut ya service udah udah dapat nih service service sudah dapat terus dam dan dan Wah banyak tuh yang bisa di kita edit edit. Wah ini punya pemberian nih nyasar ke sini nih. Dia upload sama siapa nih? Oh nggak punya dia sendiri. <laughs> gue kira ada yang nggak ada yang reupload. Waduh kocak. <coughs> ini bagus nih. <coughs> Rosemary nih buat cover coveran bagus nih. Oke okay, udah kelar ya. Sekarang lanjut ke bagian about us. Ini dia about us. About us itu yang gimana sih? About us itu ya ya ini about us menceritakan siapa kalian, siapa ini ya contohnya kayak gini. Jangan yang inilah. Eh uh, mana ya? Mana ya? Benar. Sebentar, sebentar sabar, sabar nih. Vagabond, vagabond. Vagabond. Nah, contohnya ya kayak gini.

nih cuma saya copy aja tuh nih cuma sama aja sama yang ini yang beda tuh cuma atasnya doang kenapa bagus ya bagus karena apa ya layout ini ada hubungannya sama typography juga karena dibaca ya kan supaya dibaca biar bagus gimana ya kayak gini terus saya kasih embel-embel atas ini supaya buat variasi nih dan juga gambarnya yang bikin bagus kalau pemilihan gambar bagus yang lainnya bagus masuk ini kuning yang lainnya kuning gitu ya terserah sih semuanya gimana lanjut ke sini ya nih ini juga nih yang bikin bagus apa gambarnya yang pertama ya gambarnya udah pasti yang bikin bagus yang kedua tata letak teksnya nih beda sama yang tadi kalau yang tadi kan cuma apa ya yang tadi kan cuma ini teks sama description ya kan ada tambahan ini satu jadi setiap layout tuh harus beda-beda nggak -beda, boleh sama kalau sama itu namanya copy paste doang gitu loh nih ini beda ya? Paham gak sih kalian? Ini tuh beda sama yang lain gitu loh. Teksnya ini bukan bukan tampilannya loh, bukan tampilan lawit nah. Yang kalian itu teks, ya. Yang kalian itu harus tipografinya dulu gitu loh. Ini ada apa elemennya? Ada judul, ada ini, ada ini, ada ini. Ada ini ya kan? Kalian bedain sama yang ini tuh. Ya kan? Ada ini, ada ini, ada ini. Ini teks ini, eh teks ini tadi nih, jangan kalian kopas ke sini nih, jangan kalian kopas ke sini. Kalau kalian kopas ke sini, kalian sama aja cuma ganti gambarnya doang itu ini sebuah pelajaran yang basic tapi orang-orang tuh nggak tahu gitu makanya direjek mulu nah terus udah bosan dengan tata letak yang kayak misalkan apa ya judul deskripsi doang kalian buat lagi ada list teks list judul deskripsi judul deskripsi gitu ada ada intinya terus kalian tuh mikirin tuh ininya loh detail-detail ininya loh nih yang kalian lihat tuh tuh lanjut yang tadi om itu kalau file ppt dibuka di keynote terus langsung di save di ekstensinya keynote nggak berantakan nggak berantakan paling cuma geserin elemennya aja misalkan kayak gini nih ya. paling ini ya nih nah paling nanti ini totong geser ke sini nah nanti lu harus geser ke sini lagi pakai arrow digeser pakai keyboard nih habis lagi terus nanti teks yang ini tiba-tiba jadi kayak komiksan tem tem roman gitu gitulah jadi harus dibenerin dulu gitu. Nggak bisa langsung kita save as dijual nggak bisa. Kita edit edit dulu. Makanya makanya saya berani bayar ke teman saya karena ada jasa buat geser gesernya itu. Kadang malah gambar gambar ini belandang belandang malah nih. Nih kadang gambar ini bisa belandang belandang ke sini kadang, kadang nih. Jadi harus digeser dulu ya kan. Digeser minimal ke sini atau ke sini gitu. Udah paham ya? Oke lanjut. About us. about us, about us, about us, about us. Nah, ini juga bisa buat cover. <laughs> Kok gue belandang belandang ya nyarinya ya. <laughs> ini juga bisa buat cover. Maaf nih, bisa juga buat cover. Buat saya padalah gue like, gue follow. Oke. Okay. Nah selain itu, kalian juga bisa buat konten atau table of content daftar isi kayak gini nih nih ini kalian bisa jiplak eh bukan bukan jiplak sih bisa kalian edit atau kalian desain ulang dengan style yang beda tapi datanya kalian pakai kayak misalkan ada list 6 list angka list angka list angka list angka list angka, list, angka list, gitu jadi ini bisa masuk ke creative slide atau random slide yang ini nih nih ini semua kalau di total adalah 36 36 slides ya paham ya nih nah sekarang kita lagi nyari untuk about asnya 8 biji jadi kita harus nyari minimal 16 atau 12 atau 13 oke supaya jadinya eh bagus supaya jadinya bagus aduh file was not found kocak nah supaya jadinya kayak gini ada cover abotas 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 nih ini jadinya gini lari lagi ke bawah ada tim tim itu 4 ya kan terus service itu 4, satu dua tiga empat terus baru break slide setelah itu ada juga portofolio portofolio ini yang paling yang paling yang paling banyak soalnya dia ini menjelaskan produk kepada customer satu dua tiga empat lima enam setelah itu ada mock up mock up ini berisi hanya sebagai mock up mock up ini doang ini bisa kalian ganti dengan yang kalian mau misalkan list galeri terus quotes atau testimonial atau apa ya kayak tim single tim detail-detail dan lain-lain nah terus yang selanjutnya ada creative slide nah creative slide itu udah 7 biji itu ya ini 1 2 3 4 5 6 7 nih creative slide ini 7 ini ya ini ini jadi di creative slides kalian bebas membuat apapun untuk mengisi bidang-bidang yang kosong untuk mengisi bidang-bidang yang kosong karena tadinya nih kosong nah di sini kasusnya saya membuat chart 2 biji infografik eh infografi 3 biji chart 2 biji satu eh, testimonial ya satu testimonial nih satunya lagi ini nggak tahu apa nih makanya saya bilang kreatif slide jadi apapun bisa masuk ke kreatif slide gitu dan selanjutnya ini ada kontak nah jadi intinya tuh kenapa 36 slide simple 9 kali 4 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 di previewnya nanti ketika masuk di elements atau creative market gitu atau di graphic river nah ini minim, eh, ini punya tim saya ya buatan saya ini nih eh bukan ini bukan ini sorry sorry uh, mana ya uh, ini nih nah nih 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 cuy tuh cover abotas 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 ya kan terus ada uh, service 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 with icons service with icons tuh yang ini nih ya eh nggak bisa service with icon tuh yang ada ikonnya 123 service with image 123 tim 123 jadi variatif gitu loh layoutnya tuh nggak ada yang sama kalau ada layout yang sama cuma geser-geser doang wah itu bisa di reject tuh boleh gitu jadi jangan diulangin lanjut ya saya mau nyari about as oke yang pertama tadi ya udah nemu sih mana tadi ya nih mana sih ya ntar lo? colors are smile of nature ah, biasa begini mah biasa jangan udah bosen nih the essence the beauty of tomorrow bagus nih ini masukin ke about us carilah yang beda supaya di approve jangan yang sama jangan yang biasa yang biasa tuh contohnya ini nih kayak gini cuma teks tapi ini biasanya saya pakai juga sih buat tambah-tambah jadi sebenarnya nggak, nggak bisa dibilang biasa justru malah butuh gitu Oke, okay, terus ini udah ya, kita close dulu. Terus selanjutnya Winter Snow Collection bla 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 Ini bisa juga. Oke, okay, kita masukin ke sini. Dua. Terus ada Agus Perez Photograph. Ini bagusnya dibuat <tuh> galeri ataupun produk nanti aja. Ah ini, ini ini bakal dipakai bakal dipakai nih ini bakal dipakai bagus banget nih ini siapa nih gua follow dulu ini bakal dipakai di about cara bikin HP atau layar monitor seperti itu gimana download di free pick Om nanti kita sertakan link free picknya gitu atau download di website lain yang membuat mau kapal kayak gitu gitu kalau emang bisa bikin sendiri di Photoshop atau di Illustrator lebih bagus nggak ada yang nggak ada yang lain malah, lebih bagus itu Oke, okay, wah ini keren-keren coy buatannya dia ternyata tuh. Tuh. Wah, keren-keren coy. Gua gua ini dulu. Gua save, save dulu. Biasanya saya kalau nyari inspirasi bisa belandang-belandang ke sini, biasanya. Oh, ini tadi buatannya dia juga yang 182 ini. Wah, banyak coy inspirasinya di sini. <tuh> Mana lagi ya? Ini wah ini juga nih. Wah, ternyata buatan dia semua. Di campaigns, di campaigns, di campaigns. Oh, Oke, okay. ntar, ntar, ntar Sambil ngopi, sambil ngapa-ngapain, nanti aja ya, ya. nanti Ini udah pasti dipakai ya, tadi ya Terus yang selanjutnya, itu, ini Ini masuknya enaknya ke galeri sih, kayaknya Ini masuknya ke Creative slide, bagus Jadi, uh, masuknya ke sini nih nih, ke buat ngisi-ngisi doang yang kosong Ini masuk juga, masukin ke aboy penting ini masuk masuk juga cuma geser gambar kiri kanan doang tapi ya ada variasinya variasi teksnya kan beda tuh ini kan ini ada garisnya teks ya kan terus ini ada logo ini ada tanggal gitu beda beda waduh bini gua nelpon lagi apa namanya ngechat udah makan belum udah sayang, eh, wops, terus, nih ini juga bisa dibuat about masukin aduh, lupa di follow biasain di follow biar timelinenya bagus-bagus buat yang nggak biasa main dribble oke, okay, cancel dulu ini tahan dulu, ini udah ada sih yang kayak gini tahan dulu <laughs> waduh privacy di publish slow 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 ya orangnya suka ngelawak pak fashion somehow for me is purely, ini bagusnya buat creative slides Tentang, tentang. Wah, ini punya Om Pandu nih. Wah, ini boleh banget nih, boleh banget nih di, di iniin. Dicontohin, boleh banget nih. Ya, Om Alif. Tapi kok kayaknya nggak tega punya teman sendiri lah, nggak usah lah. Dosa. Wah, ini juga dosa lah. Jangan yang punya teman-teman sendiri itu jangan, jangan diikutin, guys. Kalau bisa beda, jangan cari punya teman sendiri terkasus gak enak ya kan di rumah sendiri lah om bini saya kan baru lahir jadi saya kasih dia taruh di mertua gitu ntar hari jumat saya kesana jumat sore saya mampir ke sono nengokin karena di sono nggak ada sinyal gitu om oke ya tadi lanjut ya lanjut ke abot Asia nih buat as 1, 2, 3, 4, 5, enam kurang 2 lagi abot buat layout <coughs> bentar, 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 lagi gawe yang cari uang yang banyak Oke. Okay, maaf. Ini bisa juga nih dijadiin apa namanya? Service bisa juga nih. Ambil lagi mana service tadi? Mana service tadi? Service woi, mana woi? Service woi. Service. Ini tim ini. Oke, okay, kurang dua lagi ya untuk yang about us. <coughs> ini bisa juga tim nih. <coughs> Banyak cuy ternyata kesini 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 banyak ternyata inspirasinya lock-in aja nggak apa-apa kalau misalkan yang satu dipakai nanti kan sisa 6 atau 7 tuh ya kan nah itu dipakai di template yang lain jadi nggak mau bajir itu kita harus berhemat inspirasi kalau di keynote master slide yang dari PPT tetap ada oh iya dong tetap ada dong om setiap template berarti bener isi 36 slide berbeda posisi setiap template berarti bener setiap template maksudnya setiap layout ya harus bener harus beda beda posisi minimal meskipun teksnya sama atau ini sama kalau posisinya sama cuma ganti teks ya gimana ya ya terserah reviewernya sebenarnya kalau di approve ya nggak apa, -apa. ini ya suka suka reviewernya aja kalau di approve kalau nggak di approve ya mohon maaf wah ini bagus buat tim juga nih ini bagus juga nih buat about us nih bagus nih nah ini ditaruh nih di sini nih ini belum kelar lo guys nih tenang aja slow slow kalau emang istri saya ngajak video call ya di post dulu nanti disambung lagi kan masih bisa ditonton besok slow aja namanya orang kangen asik ini bisa juga dibuat kontak wah dapat lagi gua ide cuy cuy banyak banyak nih hal-hal yang kayak gini Gak akan kalian dapetin di channel YouTube YouTube lainnya hal-hal yang kayak gini. Paling yang diajarin cara membuat about us. Yang pertama sertakan teks di atas ini satu. Yang kedua buatlah kotak beri warna hitam. Ya dia udah udah dapat inspirasinya makanya enak tinggal narik narik doang. Yang, yang susah kan ini nyemikirin mikirin gimana cara biar beda dan bagusnya itu. Nah. Oke terus wah banyak nih inspirasinya nih Kayak makin malam makin banyak nih wah nih minum dulu nih ngopi ngopi om buat yang belum beli extra sel saya silahkan beli karena setelah Maret nggak akan saya jual lagi soalnya bisa aja saya update item setiap bulan tuh lebih dari 10 misalkan 100 200 nggak ada yang tahu kan jadi untungnya siapa di kalian juga kalian akan dapat aset gua banyak ratusan yang jelas dan itu bisa jadi acuan kalian untuk belajar hal ini gitu atau malah bisa dipakai buat klien ya nggak apa, apa terserah yang penting nggak dijual lagi kalau ketahuan sama saya ya siap-siap aja saya ciduk kalau ketahuan kalau nggak ketahuan ya biar yang di atas yang ngasih tahu wah ini bisa juga nih dijadiin ini <tuh> nah itu keuntungan ikut ikut join ke grup WA social club apa string labs club dan ini gabung sama saya jadi gini simpelnya guys terserah saya nggak peduli ya kalian itu mau uh, web designer kalian itu mau magazine designer atau kalian tuh misalkan eh uh, apa ya poster designer ini itu satu layout design layout intinya tuh di layout kalian kalau udah megang desain layout mau buat apa aja pakai software aja tuh apa aja tuh bisa gitu loh terserah mau pakai powerpoint mau pakai paint mau pakai apa ya kalau kalian ngerti caranya bisa-bisa ya aja gitu kalau kalian udah ngerti kotak bulat segitiga terus jajar genjang dan lain lain mungkin ya bisa buat apapun bisa dimanapun bisa buatnya selalu aja intinya di, di desain ini dari shape dari kotak bahkan buat font juga kan dari kotak dari shape nanti dilengkung-lengkungin jadi huruf D jadi huruf B nih kayak gini saya belajar dari Om Randi Ilhamca juga ternyata terbuka selama ini oke ini udah di ya ini boleh boleh juga kita masukin juga ke about gitu <tuh> nah nanti di video premium saya bahkan lebih gila lagi dari ini risetnya bahkan lebih gila lagi saya ajarin gimana caranya merubah sebuah satu layout tuh menjadi bagus gitu misalkan ini nih gimana caranya biar beda biar bagus ya kan nanti saya ajarin entah itu teksnya yang saya ubah entah itu pemilihan apanya ya terserah gitu Uploadnya harus kita kasih animasi, nggak perlu om, nggak perlu. Saya nggak pernah ngasih animasi kecuali untuk video sih paling. Kalau untuk video, ya saya kasih animasi. Nanti saya ajarin juga di video tutorial premium. Saya ajarin bikin animasi. Misalkan gerakin uh, gimana caranya gerakin handphonenya ini, gerakin tangannya gitu, simple. <tuh>. Intinya kalian main timing aja. Kalau udah belajar timing, semuanya bisa kalian animasi. Mau titik, mau bulat, mau segitiga, mau Jari-jari mau tangan, wah segala macam lah, bisa oke. Okay, ini juga bagus, kita masukin ke About Us. Oke, okay, untuk proses pembuatan, maaf banget nggak bisa saya videoin ya, soalnya kan yang buat tim gitu. Nah, di tim ini kan laptopnya kadang-kadang nggak -kadang kuat buat streaming gitu kan, kasihan jadinya. Nanti aja hasilnya aja, saya kasih tahu. ini bagus juga early ad yang dilihat tuh jangan jangan kotak ini ya guys yang dilihat tuh jangan ungu putih gitu nih ya saya gedein ya kalau mencari inspirasi yang kalian lihat tuh jangan jangan kotak biru di sebelah kiri putih sebelah kanan jangan itunya tipografinya dulu judulnya kayak gini deskripsinya kayak gini nggak ada nggak ada garis lurus nggak ada apapun gitu atau sebelah kirinya nih ada pokoknya detail kalian detail ada silang ada kotak ada bulat kalian perhatiin semuanya jangan langsung kalian Wah ini bisa buat ini, ini bisa buat itu jangan harus kalian kelola dulu ini video Pertalit emang bukan ini video sel-sel helik <laughs> Sa'ai mamang randi wah hilang <tuh> Oke okay, lanjut ke Abotayot ini masih seru masih bisa kita explore lagi kalau udah kadung udah udah dapat apa ya udah dapat inspirasi banyak jangan berhenti jangan berhenti terus 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 cari terus cari terus soalnya apa ketika kalian bikin template selanjutnya kalian tuh nggak usah nyari lagi kan di sebelumnya masih ada inspirasi yang mubazir gitu loh kalian cari inspirasi layout 11 ya kan yang dipakai cuma satu berarti kan ada sisa 10 nah 10 ini masih bisa kalian otak atik otak atik otak atik lagi gitu jadi nggak nggak selamanya ngulang dari awal gitu soalnya di dribble kan kadang ada yang update kadang ada yang nggak jadi ketemunya ya itu itu, itu aja cuma kalau emang kalian mau nyari lagi dari awal yang ya bersilakan saya nggak ngelarang gitu saya kadang juga masih nyari dari awal lagi soalnya saya nggak nggak nyimpan nyimpan kayak gini biasanya oke okay. siap nanti kita grebek rumahnya kang emang ya, ya. <coughs> terus main sama anak-anak serang desainer juga oh iya jangan lupa nih di share ke grup ini emang serang desainer nih kali aja demo nonton serang desainer Indo share ke grup grup kalian biar matanya tuh terbuka lebar-lebar. Bukan saya songong ya gitu. Sejujur aja saya nggak bisa lah bikin-bikin kayak ngetrumi kayak iPhone kayak ini. Belum bisa. Bisa sih, cuma belum bisa. Belum. Malas aja. Bukan nggak bisa, malas. Karena saya masih fokus ke sini. Ini dunia saya gitu loh. Kalau saya nggak ngerjain ini, ya susah gitu. Emang harus saya dalamin dulu biar ngangkat, ngangkat apa ya, ngangkat pemasukan saya juga gitu, nanti kalau udah stabil dan lain-lain baru saya pindah ke yang lain kayak ke phone, kayak ke magazine, kayak ke web kalau belajar software mah ya tinggal cari aja di youtube tutorial teknisnya gitu teknis bukan researchnya gitu ini bagus juga nih buat, buat as buat nih ini bagus juga buat inspirasi masukin aja Oke, hey, semakin malam semakin berkurang yang nonton nggak apa-apa, saya nggak peduli. Yang penting kalian suka, penting bermanfaat buat kalian nantinya. Silakan tidur nggak apa-apa, om, oh, kalian kan bisa diputar lagi. Oke, hey, ini kita dapat combo nih, dapat teamwork, ya kan? Teamwork terus dapat kontak sama dapat uh, about sini. combo dapatnya biasanya dalam satu layout itu ada beberapa nih masih yang bisa kita ajar ini juga bagus nih nih ini gue suka bukan dari tayot sih ini dari text yang ini dia sama penataannya gitu bisa juga sih nah setelah ini proses ini gue nggak akan langsung gue kasih ke ini nggak akan gue apa ya gue pasti gue cerna cerna lagi gitu loh gue pilih pilih mana yang ini gitu nah kan tadi abad sudah udah banyak nih satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh belas, dua belas ya kan dua belas sudah banyak tuh ya udah kalau udah banyak tuh ya udah gitu cari yang lain lagi gitu nggak kepake kalau emang masih kurang juga ya hajar lagi aja buat layout tapi ini udah cukup banget sih oke lanjut ya lanjut ke bagian portfolio portfolio nah portfolio ini ada 6 biji ya 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5, 6. isinya kurang lebih seperti ini portfolio itu ada gambar-gambar, 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 yang nantinya itu menunjukkan kepada klien bahwa ini lo produk saya gitu. Makasih mang udah di-share, semoga kebaikannya diterima oleh yang Maha Kuasa. Oke okay, untuk portfolio galeri kita cari ya. Uh, ini bisa, eh jangan ini, ini ini bagusnya buat kreatif, ini buat kreatif ini buat nah ini galeri bisa nih tapi janganlah nah ini buat galeri juga bisa sih tapi bagusnya buat kreatif gue lebih prefer ke kreatifnya kreatif slide yang tadi nah tujuh oh kalau nggak kita cari kreatif slide -nya aja tujuh baru kita ke portofolio yang absurd absurd gitu nah ini nih kreatif slides kreatif slides or random slides Oke, okay, satu dapat. Dapat, jangan lupa follow ya kan. Yang kedua ini. Udah udah, mana lagi ya? Wah, ini punyanya Om Dika. Jangan, jangan punya teman intinya. Jangan punya teman sendiri. Oke, okay, ini juga bisa dijadiin portofolio. Mau tahu jadinya kayak apa nanti lihat sendiri aja. Terus habis itu mana lagi? Ini slide. Tujuh, ya. satu slide. 7 ya, 1 2 3 4. 7. Jadi kita ini di sini enggak enggak main apa ya? Enggak main Oh tetap tetap main chart infografik tetap infografik itu downloadnya di sini presentationgo.com atau apa? Tuh in home ini home nih Nah infografik itu nyarinya di presentationgo.com ya ini gratis kalian download tapi kalian sertakan linknya. Nah misalkan kalian mau download oh, yang ini nih nih. Rapid Metaphor Nah, nanti kalian dapat link PPT-nya, ppt nya, ppt -nya nanti bisa dikopas habis itu. Bisa dikopas bisa kalian edit. Infografik itu yang mana sih? Yang ini nih. Nih, kayak gini. nih yang kayak gini. Ini kayak gini. Ini yang ini infografik. Nantinya ya di presentasi.com atau kalian bisa bikin sendiri dari awal. bisa juga bisa bikin, bikin sendiri. Misalkan ini bulat, 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 bulat. Sisanya cuma garis kotak lurus, dipotin, dipotin, di-copy, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini gampang gampang banget kalau cuma ngomong <laughs> intinya kalau mau yang nggak mau capek di sini downloadnya presentationku.com oke okay. ya monggo kalau ada yang mau nanya sambil saya cari-cari nanti saya bantuin jawab terus ada ini punya temen lagi dapat ya mana bagus nih ini black ini bagus juga Bentar, banyak harta karun di sini ini lumayan bagus tinggal absurd dari yang aneh-aneh aja gitu kayak apa ya kalau saya mainnya clean mulu nggak pernah black bisa juga sih kalian main black terserah kalian kalau saya mainnya clean-clean aja karena orang-orang suka yang clean gak tau kenapa saya juga iya sih fotografi magazine fotografi magazine ini bisa dijadiin sebuah layout apa sebuah keyword baru nih fotografi magazine fotografi magazine kan kalau ada yang mau bertanya ini punya paper filler nih kayaknya nih bukan hmm. nah kalau ini gimana ya kan presentation miring <laughs> bisa sih tapi belajar slide ya ya 1 2 3 4 5 6 7 sisa 2 sisa 2 Nah nanti bisa kalian atur-atur lagi. Kalian sisain untuk chart. Chart sama infografiknya. Tapote bagus nih, outstanding nih. Outstanding. Ini buat galeri juga oke okay nih, masukin aja sih. Berarti flag yang rendah bisa satu, lagi. Wah, ini auto outstanding nih. Pilih really keren, pop, oh. terus apa lagi ya? Kapan giveaway akun elemen? Oh, bentar lagi juga saya giveaway, bang. Akun elemental, bukan elemen. <laughs> Elemental itu di game ada aja. Ini bisa juga dijadiin about dan creative slide. Apa yang membuat dia beda? Padahal itu sama kiri kanan doang. Gambar di kiri, teks di kanan. Yang membuat beda tuh tata letak teksnya nih. Ada nama Australia, Lee, scale Kelvin, Rose, Finn, Tranquil, dan bawah ini ada teks order panjang. Ini bisa kita buat untuk creative slide karena creative slide kan sifatnya terserah anda mau buat apa gitu untuk misi misi ntar jadi saya set nah ini juga bisa dijadikan inspirasi atau digabungin nggak apa, apa digabungin aja sama portfolio ya juga gabungin aja nggak apa, -apa. creative slide dan portfolio karena kan di creative slide ini nanti ada sisa buat buat chart, infografik, fishing table, ya kan? Nah, untuk kasus ini kita cari gambar-gambarnya aja karena yang susah dulu. Kalau yang gampang kan kita facing table kan gitu-gitu doang sih paling facing table. Jadi kita cari layout-layout yang susah-susah dulu ya kayak gini. Ntar ya saya balasin instruksi dulu. Ngemuk-ngemuk ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sabar, 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 sabar. Ini juga bisa nih. Logbook fashion. Kata kunci paling update tahun ini. Tahun ini punya siapa? Kalau punya teman sendiri mohon maaf ya. nggak tahu loh punya siapa. Mohon maaf. You is the best. Brand name. Wah, ini bagus nih buat portfolio atau galeri. Ambil lagi oke okay, udah kan udah cukup kan ini ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 yuk 8 9 10 kurang 3 lagi kurang 3 lagi kurang 3 lagi ayo ya semangat semangat kurang 3 lagi closing 3 lagi sabar guys sabar sabar oh ini gua pakai kata kunci katalog anjir Agus di Paradise Fotografi udah belum ya? Paradise Fotografi, udah nih Paradise Fotografi udah. Ini tekstil udah nih udah. Nah kan muncul baru-baru lagi nih. Kalian sadar nggak sih ini? Inspirasi yang mana? Ini yang ini nih. Ini Tuh, beda kan? Tuh. Tuh, sama kan ini ada di sebelah kiri, ini ada di sebelah kanan. Di sebelah sini teksnya kayak gini, ini gue buat kayak gini. Tuh, ini ada teks yang miring ya, ini teks yang miring juga. That's the point. Yang bakal gue bahas di video premium kita nanti. Ini kita ambil aja. Oke. Okay terus selanjutnya kita cari lagi jangan nyerah jangan nyerah kalau kalau ide lagi ada tuh gak usah males ajar terus karena gue yakin nanti setelah ini bakal bosen bakal pengen istirahat pengen dan lain dan sebagainya ajar terus aja ajar terus ajar terus ajar terus ajar terus sampai bosen makanya. sampai kalian nemu kayak ah udah ah, udah kebanyakan gitu eh. Okay. oh, ada. Oke okay, udah cukup lah, udah cukup. Banyak kan kasihan, ntar yang lain gak bagian. <laughs> <tap> Tapi gue masih kan sih. Kacau tangannya kalau nggak ini, nyari inspirasi banyak. Bagus okay, Oke, okay, oke, okay, oke, sabar netizen, sabar, sabar, sabar. Netizen. tanggung nih kentang oke okay, udah mas kini buka abuk lo bukan satu ini positif gua pakai juga tunggu kalau dia mau nanya nanya kenapa kok tadi itu mirip mas hilar ya? namanya inspirasi nah oke okay, udah ya dua ini udah dapat tinggal mock up mock up itu yang mana yang ini mock up itu yang ini ini kasusnya gue bikin company profile loh terserah kalian mau brand quit lah yang mau apa kek terserah nih mock up itu gini jadi kalian coba naro jadi bedanya tuh simple yang kita cari itu cuma e, gimana caranya mock up ini naruhnya pas nih ini naruh pas ini naruh pas naruh pas naruh pas gitu dan kayaknya itu udah ada di contoh-contoh about as yang di sebelah sini juga yang sisa-sisaan ini tuh nah nyarinya jangan mock up kalau mock up yang keluar nanti mock up ini tuh kayak gitu carinya ya tetap aja abot abut gitu caranya kayak typography layout nih carinya kayak gini kayak gini ini bisa nih gua gua kalin nanti gambar ipadnya nih ipad yang ini atau gambar monitor yang ini itu bisa ditaruh di sini jadi juga ini gitu. ya ke up oke lanjut ini udah monggo kalau ada yang nanya silakan nanya dulu belum gua ini gua balasin bini gua dulu ya kamu kamu ntar Sabar, sabar, sabar netizen sabar. I'm back for you all. I'm back, I'm back, I'm back, I'm back. Okay, I'm back. <coughs> lanjut ya, lanjut ya. Silakan tanya, silakan tanya. Kalau ada yang mau bertanya, biar di grup tuh ada paham lah. Gua ngomong-ngomong-ngomong-ngomong. Ini ilmunya bukan daging lagi, ini mah salmon. <laughs> Nih, ini, juga bisa dijadiin sebuah typograph layout ini bisa juga kita ambil ya kita ambil kita taruhnya di tadi creative slot berarti ini creative slot aja ada banyak banget nih gak apa-apa buat additional additional set aja kalau 36 tinggal tambahnya 9 jadi uh, 45 <tuh> gak apa semakin banyak semakin senang buyer dan semakin ada kesempatan uh, item kita dibeli oleh mereka gitu tidak sama phone ya phone bikin satu doang atau yang beli udah 100 host aja gitu ya belum belum belajar phone nanti kayaknya habis habis inilah kita belajar kita gegas itu tutorial dipending dulu capek cuy harus butuh waktu minimal sebulan sebulanan lah itu garap ada... <coughs> dan gua nggak janji juga bakal sering-sering live stream kayak gini sih cuma kalau misalkan gua lagi pengen live stream gua ya live stream jadi subscribe aja dibagikan ke teman-temannya <coughs> Oke, okay, cari lagi ya, cari lagi. Mana ya? Tadah, 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 sabar, sabar, sabar. Tunggu kalau dia mau dulu atau apa, silakan. Ini maaf, kita nggak ada buset Karena kena copyright, takutnya. <laughs> nah ini nih, ini yang membuat bagus tuh apa? Yang membuat bagus itu bukan kiri kanan doang. Kamar kiri, igamari eh, kanan, ini dikit. Membuat bagus itu tak terletak teksnya teksnya ini karakter like nya judulnya di atas dan di bawahnya ini nggak nggak default gitu loh default itu kayak misalkan uh terus 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 sampai sini gitu ini dia dibagi dua kiri sama kanan bagus sih dikasih angka 01 06 Oregon ada arrow ada ini ini bagus banget sih untuk typograph layout ini bisa masuk ke kritik lagi kita hajar lagi aman nah, Manda tuh, <tuh> untuk mockup nanti bisa bisa include juga di creative slide kita tinggal ngambil yang ada di creative slide wah ini dia yang gue cari-cari nih tadi lu mana tadi tuh hilang okay. mana ya desain desain kayak baju baju jaket jaket ah tim gitu ah ali bedek tim yang teksnya pakai outline doang <laughs> itu yang lagi ngetren ngetren lah di layout nih kayak gini maksud gue nih nih ini dia nih <coughs> nah ini lagi ini lagi lagi ini sip sih menurut gua sih outstanding sih ini bisa dibuat break slide bisa dibuat kontak wih anjir keren masuk lagi ke gravity slide biar terus slide nya soalnya nanti ketika tim ngerjain gua juga yang edit gitu loh gua juga yang bikin supaya bahil bagus nah combo dapatnya malah dapat list grade nya portfolio malah combo guys combo combo dan tadi yang bertahan nonton cuma 15, 14, 13 orang gitu nggak nambah nggak ngurang <laughs> oke okay, mungkin udah ya yang lainnya mah tinggal nyari sisa-sisa yang dari abot sih mungkin dari abot as kan ini udah udah banyak kita nyarinya oke okay, kayaknya udah cukup dulu sih udah cukup dulu untuk mock up uh, bisa masuk di gratis slide nanti dan lain-lainnya ada di uh, bagian yang lain. sisanya ada di bagian yang lain. ini. Oke, okay, nah kalau udah di checklist Nah, ini semuanya kan udah ya kan. Udah. Nah, hal selanjutnya yang kalian lakukan adalah memindahkan ini ke on progress. Oke, okay, ini udah pindah ke on progress berarti akan dikerjakan langsung oleh uh, tim kita gitu ini kita hidupin lagi nah kalau udah tinggal add member nih ini kan ada member nih add member jadi kita nanti bisa install aplikasi di HP kita sambil tidur tiduran bisa melihat nya agak seperti gimana misalkan dia hari pertama nih ya ya kan kalian tulis dulu hari pertama nih mengerjakan welcome slide, ending slide, break slide, contact us, about us, about us, about 2, 3, 4, Nah, setelah saya hitung-hitung untuk membuat 36 slides itu membutuhkan waktu sekitar lima hari. Satu harinya adalah 8 slide. Kalau yang udah pro satu hari 30 slide pun bisa. Tergantung aja. Kalau saya nggak mau ngepres ngepres kayak gitu. Pengennya yang natural aja. Jadi hari, hari pertama nih, hari pertama dia bikin ya. Setelah dia bikin, dia kasih ke saya, saya koreksi, saya bagusin, saya save, saya upload. Besok paginya dia download lagi. Setelah di download, dibuka lagi, masuk ke day 2, nih dia bikin lagi layoutnya dengan inspirasi yang di sini. Nih, setelah dia bikin inspirasi di bos itu, dia kasih ke saya lagi, saya edit edit lagi biar bagus, ya kan? Nah, baru saya saya kasihin. Nah, namun setelah 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 sesi ini, ini nggak cukup, nggak 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 berhenti sampai di sini setelah kita pindahin dari itu ke sini nggak berhenti sampai di sini yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mencari gambar-gambar yang nantinya akan digunakan untuk site kita nyarinya di mana di nah Oke ya ini udah ini udah tinggal yang ini <tuh> nah gini saya ajarin gimana cari cara cari gambar yang bagus jadi yang cocok dengan stylenya yang pertama cari tahu dulu temanya kalau temanya kreatif itu umum gambar apa aja bisa masuk kalau temanya spesifik kayak misalkan sport golf football soccer baseball terus uh, company office dan mentor spesifik waduh ini aslinya apa nih cepat waduh nggak mungkin ini koneksi saya nih wah ini berhubung dan dihubung-hubungkan koneksinya server dari Aspes cepat kita nggak bisa cari gambar di Aspes guys alternatifnya jangan, jangan, sedih kita cari 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 gambar di pexels.com nih pexels.com kita cari aja gambar-gambar yang sesuai sama tema kita tema kita kan di sini food ya kan nih mana tadi nih food food and beverage ya kan cari aja food atau beverage gitu. carinya jangan satu tab dua Good. Oh, baik ini kayak minuman dan gitu. Kayak minuman ringan. Oh, Pak. Tapi eh, bagus, masih bukan underestimate ya. Itu bagusan di ini sih. Bagusan di Asplash, bagusan di Asplash ini. Ya. Gambar gambarnya. Nah, contohnya kayak gini nih. Cari yang pertama yang kita cari adalah gambar untuk welcome slide nih, welcome slide. Ya kan Setelah menemukan contoh-contoh yang ada di sini yang tepat, Namanya tadi welcome shot, welcome shot. Nah yang ini nih, kita buka ya. Nah, katakanlah, Katakanlah Katakan sebelumnya, Katakanlah katakanlah hantam sebelumnya, hantam sebelumnya, hantam sebelumnya, yang ini, ya kan? arti kalian nanti di sini membuat buat kotakan baru. Kalau saya yang edit ya. ya. Kalau saya ngedit nanti di sini saya buatin kotakan baru lagi di sini. kalau okay, sini? Nih, buatin kotakan baru. Eh, salah. Gimana sih cara ininya? Kok oh, gua nop ya? <laughs> Gimana sih caranya, guys? biar dia feel gitu oh ini solid color solid color oke maaf 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 nih ini nih jalan oh ini outline ah, anjir oke okay, oke okay, okay. sorry sorry oke oke okay. nah paling gua gambarnya gua taruh sini ntar gambarnya gua taruh sini nah jadi cari ini untuk yang ini ya, untuk yang ini ya beda-beda loh sama yang lain, beda-beda. Beda. Nih, mesti katakan yang ini. Berarti kalian cuma ganti backgroundnya doang dong. Nih. Mau ganti backgroundnya doang. Kata-katanya ya kalau letaknya kan hampir kayak gini mirip-mirip lah. Ini atau yang ini. Nah, berarti cari background yang kebaca tulisannya. Cari gambar yang bisa kebaca tulisannya. Minimal uh, dark dark gitulah atau mau yang pakai yang clean ya apa-apa kalau mau pakai yang clean berarti teksnya itu harus hitam ini misalnya ini ini kalau kalian pakai yang ini buat cover slide ini berarti teksnya harus hitam teksnya woi lama amat tuh ya. karena private display ya kan karena private display kalau lama amat yang laptop ngelot ngelot ponnya. Astagfirullah. sama sekali ya Allah malah not responding. Ah oh, ya gitulah ya. <laughs> Maaf sorry. Intinya cari gambar yang satu tema aja nih. Kalau mau buat cover set tuh cari gambar yang kalau bisa sih ya kalau bisa cari yang tengahnya kosong gitu jadi bisa buat judul dia cari yang tangannya kosong biar bisa buat judul ini ada aku tuh oh udah nih udah bisa nih nah, level display kan level display 20 tarik katakanlah nama itemnya foodies foodies kan foodies 70 eh 70 48 Nah, food dish sudah jadi tuh. Oke, okay, udah jadi kan? Jadi gini maksud gua. Oke. Okay. Oke, okay, gini ya. Nah, gini. Jadi kalau backgroundnya putih, teksnya itu minimal hitam gitu. Dan cari teksnya tuh yang eh, cari fontnya itu harus yang masuk gitu loh. Nih, font yang ini harus masuk. Jangan asal pilih font kayak komiksan gitu. Jangan jangan asal-asalan milihnya. Cari yang bener-bener pas buat digambar ini gitu. ini untuk covernya loh. Nah, tinggal kalian ikutin aja di, di tinggal yang dicontoh nih. Misalkan yang ini, oh, tinggal tambahin garis-garis aja. Garis-garis nggak jelas nih. Kan sini. Ya, itu yang tuh. Ini. Warna oranye tuh. Terus bawahnya kasih takline misalkan. Eh uh, uh, beverage Delicious presentations ah ya kan kabarnya dikecilin nah flavor display ini punya alternate nah, kalau kita italic dia beda lagi oh ya kan beda lagi jangan di block jangan di bold delicious presentation warnanya ganti jangan itu rada rada gelap gimana gitu ini jelas tuh kan bagus jadinya walaupun saya pakai paint ini <laughs> Nina gitulah kalian pilih gambar yang untuk cover tuh bagus gitu ini bakal saya pilih si gambar ini nantinya sayangnya unsplash nggak bisa karena saya mau jelasin collection juga tuh saya lagi error nih masih waiting mulu saya mau jelasin collection jadi dikumpulin dulu wah enggak nih udah bisa nih nih jadi sebelum kalian membuat uh, sebelum kalian membuat kalian harus membuat collection dulu collection tuh di sini nih. yang maksud saya maksud collection tuh ini nih. Nih. Nah, ini nanti linknya link atas ini kalian kasih ke pembeli. Contohnya di, contohnya mana? Contohnya ini. Nih. Contohnya dokumen. Nah, ini deskripsi yang di CM yang di, yang di, Creative Market nih. Nah, nanti link link download image-nya kalian kasih. Nah, ini kalau dibuka ya ini jadinya tuh. Tuh jadinya ya ini gitu jadi kalian harus buat collection dulu biar user tuh nggak nyari-nyari lagi kasihan loh guys saya kalau beli kayak gitu kayak gitu nyari-nyari gambar lagi ya kadang males gitu makanya mengertilah perasaan klien nah di sini kan bagus nah kalau kalian mau di Pexel juga bisa di Pexel. kalian cari aja di pixel kalian bikin aja collection collection di, di pixel gitu tahu gue bisa sih nggak tahu gimana caranya gitu ya benok banget ah itu lah pokoknya like apa like, oh ini collect nih collect nih nah ini collect nih nah collect nih read collection titelnya titelnya ini nama item kita yang di sini jadi nanti kita sertain pixel sama Splash kalau kalian mau pixel Excel aja nggak apa-apa read collection Error, press Error, light. fotogen 20 plus. Oke, okay, gila. Kudis. Kudis aja lah, kalau gitu. Badis aja Kenapa? Nggak bisa juga. Astaga. ah oh, nggak tahu dah, gua. Gina, gitulah. Okay, 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 okay. Yang penting gini lah, gitu Oke, 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 Apa lagi yang gue jelasin ya. Oke, okay, semuanya udah, semuanya udah. Ya udah sih paling setelah itu nyari gambar habis itu tinggal dieksekusi aja. Itu. Terus selanjutnya bisa kita lanjut di pembahasan di slide streaming stream yang lain. Uh, saya kasih waktu 5 menit untuk bertanya, silakan bertanya. Saya sambil membalas chat istri saya kalau ada yang mau tanya sebelum saya tutup. Monggo. Monggo, kapan hiring lagi, Mang? Wah, kalau hiring kapan ya? <laughs> Kurang paham, Mang, kalau hiring. Belum. Kayaknya saya aja yang mau di hiring sama Mang Randi nih, minta ajarin bikin phone. <laughs> Berhubung gak ada musik, saya kasih saya mau promosi lagu buatan saya sendiri aja ya. <laughs> ya enggak, ya, kena copyright. Oke. Okay. Sambil tanya-tanya. Ayo monggo, kalau ada yang mau tanya, 5 menit lagi waktunya 4 menit lagi, 4 menit lagi 4 menit lagi saya closing Saya close uh, live streamingnya Saya close Monggo, silahkan bertanya Untuk grup Ntar, saya, saya Perhubungan sih Selamat, selamat berdagang apa karenaku silakan kalau ada yang bertanya bisa ke apa eh, karena di channel YouTube 4 menit kurang waktunya saya close berharap pada fansnya takkan lagi aku sudah hire orang untuk handle akun Vivar bisa ngikutin jejak mamang juga, Oi, alhamdulillah saya ikut senang mang, kalau mamang bisa maju, bisa sukses, saya eh, senang sekali guys jangan lupa transferannya ya. Kau <coughs> oke oke gimana gimana gimana, tiga detik lagi, eh tiga detik lagi, tiga menit lagi.

Apakah... Apakah aku tak sempurna? Apa karena aku tak bahagia Eh hey, mau dong mas dia jadi bikin template. Tunggu saja anak muda. Tunggu saja. Itu tutorial premiumnya. Oke okay, dua menit lagi ya. Dua menit lagi don ya selesai Masih waktu 20 menit lagi Monggo silakan. Ini yang ada di sini pada matanya enggak? Ya, lagi lah. menit lagi jam 12.50 51 pula. Terima kasih. Semua yang kumiliki. Oke, berhubung lagunya udah udah kelar. Kelar aja sebelum kena copyright. Oke, kayaknya gitu dulu aja deh ya. Guys. Terima kasih buat yang udah gabung, buat yang udah mojok sama saya, udah yang udah mau mendengarkan celoteh-celoteh saya sampai berjumpa lagi di kesempatan lainnya yang nggak tahu entah kapan saya live-in. Semoga kalian sukses dan selamat malam.